Meski belum ada kasus virus corona di NTT, pihak imigrasi kelas 1 TPI Kupang yakin persoalan virus corona dapat diatasi instansi kesehatan. Selain memiliki alat canggih, juga tenaga medis yang handal. Imigrasi sendiri tetap mengawasi warga negara asing yang datang ke NTT. Kepala Imigrasi Kelas 1 TPA Kupang dalam Hari Bakti Imigrasi ke-70 mengatakan akan tetap mengawasi warga negara asing dari negara endemis virus corona. Namun dalam penanganan masalah kesehatan, imigrasi menyerahkan kepada pihak instansi kesehatan, baik dinas kesehatan maupun kantor kesehatan pelabuhan untuk yang ada di bandara dan pelabuhan. Terhadap kasus virus corona, Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang sangat yakin masalah ini akan bisa diatasi oleh pihak kesehatan sebab pihak kesehatan memiliki alat-alat yang cukup canggih dalam mencegahnya. Itu sudah ditetapkan oleh pihak terkait. Imigrasi, kalau di CIQ itu imigrasi kelas 1 TPI, kalau masalah virus itu ditangani oleh pihak kesehatan yang ada di bandara. Di bandara-bandara besar itu telah menangani kasus-kasus seperti itu. Mereka punya alat untuk mendeteksi bagi siapa yang turis-turisnya. Bagi negara yang khususnya dari Cina, itu akan terdeteksi, akan diberlakukan secara khusus yang ada di bandara. Atau di airport maupun di pelabuhan laut. Di NTT mengantisipasi penyebaran virus corona telah dipasang 7 thermal scanner, salah satunya di Terminal Kedatangan Internasional Bandara El Tari Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan iNews TV melaporkan.